TTS Teka Teki Solid. Amin rasa imbang, amin rasa imbang. Baiklah. Oke. Okay. Nah ya. Tapi di sini sekarang kita sudah ada dua tim ya. Timnya udah ada dua dan supporternya juga udah ada. Kita kedatangan teman-teman dari ada Universitas Indonesia. Tepuk tangannya, supporter ada luar biasa. Juga teman-teman dari mana lagi Cak? Dari YAI. Nah, ada juga teman-teman dari BINUS. Silakan beri dukungan kepada dua tim yang akan bertanding. Betul. Mengisi teka-teki sulit. Ada dua tim, tim A terdiri dari Akbar dan Maya. Tim B ada Soleh Solihun dan Bedu. Yeah. Oke. Okay. Ayam lah kita ayam. Tim ayam. Ayam, Akbar, Maya. Yeah. Oke, okay. Kalau ini? Soleh sepatu. Soleh sepatu? Iya. Soleh. Soleh sebelahnya tampan dan tunya apa ya? Tua. Baik. Kita mulai dulu dari tim ayam, tim silakan. Tim A, silakan tim ayam. Mana nih Maya? Nomor berapa? Satu deh, kita awali dari satu. Satu menurun. Menurun. Satu menurun. Baik. Ada empat kotak. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Satu menurun. Ini diulang. Ini adalah makanan dari Palembang. Oke, silakan. Empe. Bagaimana? Empe. Empe pakai E apa enggak, Pak? Ya terserah kamu. Pakai. Jangan enggak jualan. Otak. Ya otak aja deh. Otak ya. Otak. Otak, oke. Okay. Satu menu otak. Salah. Oh. Tim B, silakan. Diberi kesempatan. MPEK kan diulang empek. Iya. Iya, salah. Iya. Pak, makanan dari Palembang cuma itu, Pak. Makanan dari Palembang. Ini kalau diulang. Jawabannya adalah oleh. Itu mah dari mana aja bisa, Pak. Pak, kok bisa oleh-oleh? Kan makanan dari Palembang. Kalau pempek, otak-otak itu makanan khas Palembang. Iya. Ya. Nah, kalau ini? Ah, ini kalau dibawa dari Palembang, namanya oleh-oleh. Dari Palembang. Pak, itu buat apa pakai katanya dari Palembang segala? Dari Bandung juga bisa. Oh, tapi kan nggak Palembang kalau Bandung. Masih nol nilai tim ayam. Sekarang kita berikan tim B, soal sepatu. Lanjut aja dari 4 ya. Skornya masih 0-0 nih. Oh, ya. Itu. Yaudah. 4 mendatar deh. 4 menyilang. 4 mendatar ada 5 huruf. Awalnya H, ada 5 kota ya. Soalnya 4 mendatar binatang buas pemakan daging disebut. Hati-hati. Banyak anak-anak nyebrang. Hari. Binatang buas Hari. Pemakan daging. Herum. Harmo. Hari. Dia biasanya suka nyingkat-nyingkat gitu. Harmo. Binatang buas pemakan daging. Jadi harim doang kalau BM. Harim itu cuma 5. Hewan. Hewan. Apa jawabnya? HEWAN. 100. Soal sepatu. Pak, kok betul ya? Ini apaan? Hewan. Pak, bukan binatang pemakan. Binatang buas pemakan daging. Binatang buas itu pasti hewan. Tidak mungkin kalau binatang buas itu pemakan daging disebut tumbuh-tumbuhan. Enggak. Disebut manusia. Enggak. Disebut hewan. Bener. Kan nama binatangnya. Yang bilang minta nama itu siapa? Saya tahu nih. Hena. Bapak tahu Hena? Tahu lah Hena. Ya harusnya kan Hena. Itu kan namanya. Ini kan gak binatang minta nama, dari tadi juga disebut. Bener. Kan? Tim ayam 0, tim Zul Sepatu 100. Kita berikan kecepatan kedua kepada tim ayam, memilih nomor berapa? 5 deh Pak, 5 menurun. 5 menurun ada 5 kotak, huruf pertama 6, A. 6. Ya saya tambah 1 deh, 6 kotak. Perhatikan baik-baik. Yang biasa dibuang ke sungai. Buang. 3, 2, 1. Apa? Ampah. Salah. Aliran sungai. Aliran. Jawaban soal sepatu? Aliran. Iya, salah. Eko.
Coba dibuka, dibuka apa? Dibuka. Jawabannya, 5 menurun yang biasa dibuang ke sungai adalah apapun. Ya Allah. Baik. Tim soal sepatu kita beri kesempatan berikutnya. Pak, sulit apa sulit, Pak? Tapi almari kan juga termasuk apapun. Tapi kan apapun tidak hanya lemari. Tiga menanjak. Miring dong. Mau ke puncak. Menanjak karena lama-lama emosi kita menanjak nih, Pak. Tiga mendatar. Tiga mendatar lah. Delapan kotak. Delapan kotak, kotak ketiga huruf A. Perhatikan baik-baik. Datar. Buah yang berambut. Mana? Soal sepatu silakan. Buah? Yang berambut. R-A. Rambutnya kok kurang geser sih, Pak? Pak, R-A-nya kurang geser, Pak. Buah yang berambut. Berambutan. M-R-M. Buah yang berambut. 3, 2, 1. Habis waktunya. Tim ayam silakan. Buah yang berambut. Apa? Jawab aja, gak usah pakai pencet bel. Buat apa dinyalain? Gini, Mai. Rambutan. R-nya 2. Iya. Ram. N-nya enggak ke bagian tempat. Rambutan. Selain rambutan apa sih yang berambut? Jagung. Jagung. Serambut. Kedondong. Kalau mau jagung, jagung. 3, 2, 1. Habis waktu. Oke, baik. Jawabannya apa sih cabu yang berambut? Buah yang berambut adalah buah hati. Buah hati. Pak, kalau buah hatinya habis dicukur, enggak berambut. Pak, kan logikanya itu yang bilang kalau buah hatinya habis dicukur, yang dicukur apa? Pak. Jadi buah rambutnya. Berarti Pak, buah hati itu kan bukan termasuk buah-buahan. Loh. Nah, itu anak-anak. Yang Pak. Bilang saya bilang buah-buahan siapa? Buah yang berambut, bukan buah-buahan. Buah yang berambut. Mohon maaf, Pak. Kalau gitu saya jawab, Bu Ahmad juga berambut, Pak. Ya terserah kenapa enggak jawab itu. Skor tetap ayam 0, sol sepatu 100. Oke, masih memimpin. Ayam, kita beri kesempatan Maya untuk memilih nomor berapa? Maya, berapa Maya? Dua mendatar. Dua mendatar. Tadi udah? Belum. Ya. Dua mendatar, ada 6 kotak, kotak kelima huruf U. Okay. Perhatikan baik-baik. Lempar batu, sembunyi, titik. Tangan, kenapa jadi U? Lempar batu, sembunyi, titik. Silakan Kak Maya coba dulu. Lempar batu, Sembunyi tangan. Sembunyikan. 3, 2, 1. Waktu habis. Kita lempar. Sol sepatu. Lempar batu. Tangan. Lempar batu sembunyi. Sembunyi yuk. Sembunyi ampun. Lempar batu sembunyi ampun. A-M-P-U-U-N ampun. Habis lempar batu sembunyi dikejar masa terus ampun. Jawabannya apa? Lempar ampun. Batu. Ya salah. Jawabannya apa, Cak? Lempar batu sembunyi aja yuk. Karena betul, separuh sol sepatu kita beri nilai tambahan 50. Dia cuma jawab yu. Ya yu ada di situ. Iya. Makanya dapat 50%-nya. Maaf, sejam setengah ya, Pak. Baik. Saya nggak tahu sumpah, Pak. Oke. Sekarang selanjutnya, memilih nomor berapa? Sol sepatu. Mau nggak mau dah. Yang ada aja, Pak, situ. Tiga menurun. 6 kotak. Kotak pertama 5. Dan 5. 1, 2, saya kurangi 3. 1. Jadi 5. Hitungnya aja ngaco. 5 kotak. Huruf pertama B, huruf ketiga A. Oke, pertanyaannya. Perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai salah lagi. Jangan sampai salah lagi, jangan sampai kejawab lagi, Pak. Binatang hidup di darat dan di air. Buaya. Bukan, pasti. Bukan. Binatang yang hidup di darat dan di air. Gampang banget ini ya. Buaya. Wow, pasti bukan. Binatang hidup di darat dan di air. 3, 2, 1. Jawabannya? Berani. Wah, sekarang lihat hurufnya. Lihat hurufnya ada berani. B-R-A-N-I, berani. Masa ada kata berani? Berani banget hidup di
darat dan di air yang berani dong. Pemberani. Iya, salah. Okay. Ayam bisa membetulkan. Silakan. Maya ini apa nih? Hewan di darat, hewan yang hidup di darat dan di laut, buai. Tapi ya Bar ya, kadang-kadang bener loh. Iya, ntar kita aja. Kita udah terlanjur melenceng, ternyata dia bener. Ternyata bener, kita coba buaya aja buaya. Lah ya. Oke, bagaimana cara jawabannya buaya? Tunggu dihitung dulu. Dan kali ini ayam salah. Dari tadi salah dia, Pak. Oke, kita lihat jawabannya sebenarnya apa binatang sih? Binatang hidup di darat dan di air itu biasa. Pak, nggak biasa, Pak. Kalau burung nggak bisa hidup di air. Ya nggak biasa. Binatang hidup di darat dan di air nggak biasa, Pak. Nggak semua binatang hidup di darat kalau dan di air. Kalau orang hidup di darat dan di air itu baru aneh. Iya. Tapi kan binatang ada, kan? Ada. Ya, tapi biasa kan itu. Bapak, ini kan buaya. Misal buaya kan hidup di darat dan hidup di air. Gak gini maksudnya. Mengganggu ketertiban kuis, nilai dikurangi. Maksudnya calon tuh kalau binatang hidup di darat sama di air itu udah itu biasa. Kalau manusia itu gak biasa. Ya, nah, wak, biasa deh. Skornya nih kita lihat. Tim ayam adalah 0 dan tim sospatu 150. Dan terakhir. 6 menurun ada 6 kota huruf kedua A. Agar tidur dengan nyaman, kita tidur dengan ditemani guling dan dengan T-A-N-T-A-L. 3, 2, 1. Kasur, gak bisa juga kas. Salah. Salah. Apa nih? Saya tahu, Pak. Udah habis waktunya. Oh iya, nanti deh besok. Jadi agar tidur dengan nyaman, kita tidur dengan guling dan dengan santai. Ya. Santai, Pak. Ya. Pak, saya manjat ini aja deh, Pak. Oh, tidur jangan tegang, gak nyaman, santai. Iya, relax. Pak, mohon maaf, Pak, pasangannya guling pasti bantal. Ya, saya yang tanya pasangan dari guling siapa? Emang tidur yang santai itu kayak gimana, Pak? Coba contohin, Pak. Sekalian saya pamit, Pak. Tidur itu yang relax itu antara kepala dan kaki jangan sampai ngumpul satu titik. Ya gimana caranya, Pak? Emang bisa orang tidur kepala mas, kaki satu titik? Ada. Kayak gimana? Ada deh. Tapi yang jelas pokoknya tidur yang santai itu adalah yang berlangsung sementara tidak selama-lamanya. Tidur yang seperti Sania ya, santai. Iya. Tapi bagus. Kita lihat skornya berapa, Fitra? Skor terakhir untuk tim ayam adalah 0. Dan tim sol sepatu 150. Sepatu. Karena tim Sol Sepatu berhasil memenangkan TTS kali ini, maka tim Sol Sepatu berhak mendapatkan nilai 150. Oke, tapi kita kasih hadiah dong, kasihan. Yang penting apa hadiah apa sih? Enggak, ini ada hadiahnya, tenang aja. Nah. Karena seluruh peserta akan mendapatkan konklusi dari calon tong. Boleh disimak loh, itu berharga itu sekali loh. Keras kepala itu kadang-kadang tidak kita sadari. Itu sifat yang ada dalam diri kita, tapi kita sering tidak menyadari. Ini berbahaya sekali, makanya konklusi dari materi keras kepala ini adalah sekeras-kerasnya besi bisa patah. Sekeras-kerasnya batu bisa pecah. Jadi ingat, sekeras-kerasnya kepala bila dipukul besi dan batu bisa membuat Anda menangis sekeras-kerasnya. Kesimpulannya sangat mendalam sekali. Kami juga sangat yakin bahwa hati, jiwa, dan nurani Anda, pemirsa yang ada di rumah, pasti sangat tersentuh sekali. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan selama acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yeah. Terima kasih untuk seluruh peserta acara. Terima kasih untuk penonton dan sampai ketemu lagi di WIB.